بسم الله الرحمن الرحيم. من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة sekalian, terakhir kita pada hari Senin yang lalu, barakallahu li wa lakum, kita membacakan penjelasan dari Syekh Al-Imam Ahmad Syakir, Ahmad Muhammad Syakir rahimahullahu ta'ala, tentang poligami. Dan saya lihat sudah cukup penjelasan dari beliau. Kesimpulannya adalah, yang pertama, bahwa dalam Islam poligami itu halal atau jaiz, yaitu boleh atau halal, halal atau boleh. Ya, yang kedua, yang dimaksud dengan poligami di sini adalah seorang laki-laki menikahi 2, 3, 4 wanita merdeka dan budak-budak wanita yang dimiliki. Yang dimaksud dengan budak adalah wanita yang didapatkan dari membeli di pasar budak atau lewat peperangan, kemudian dia mendapatkan bagian dari panglima perang
budak wanita. Yang ketiga, faedah daripada penjelasan-penjelasan Ibnu Katsir dan Imam Ahmad Syakir, bahwa yang bagi alal muta'addid an yakuna adila baina al-azwaj wala ya'dil fil ima, yakni adalah dia adil ketika poligami itu dengan para istrinya. Adapun dengan budak tidak wajib adil. Demikian penjelasan para ulama. Ya, ini maksud dengan adil di sini fi dhahir, qasm al-dhahir, itu pembagian nafkah secara dhahir, seperti uang, seperti tempat tinggal, makanan dan minuman, pakaian, sampai yang paling kecil. Misalnya dia ngasih istri yang pertama gayung, kasihlah istri yang kedua, tiga, dan empat gayung. Begitu ya ikhwah, secara zahir. Adapun secara batin, Allah tidak mewajibkan apa namanya adil secara batin. Batin di sini maksudnya adalah al-mahabbatu wal-mail, cinta dan kecondongan hati. Tapi tidak boleh ditampakkan dengan lahiriah. Karena cinta itu dari Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wala talumni fi ma la amlik." Ya Allah, janganlah kau cela aku dengan yang aku tidak memilikinya, yaitu masalah hati, perasaan. Jangan kau cela aku ya Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, "Man ahabbun nas ilaik?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Maka Nabi menjawab, "Aisyah." Padahal istri Nabi ada berapa? 9. Waktu Nabi wafat itu meninggalkan 9 istri hidup. Jadi Nabi dari 9 itu yang mana yang paling dicintai? Aisyah. Nabi tidak berbohong, Nabi jujur, dan itu tidak tercela. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap adil dari sisi zahir. Jadi misalnya ba'da asar keliling. Jadi Nabi itu setiap ba'da asar bertamu ke semua istri-istrinya. Makanya istri-istrinya dekat-dekat di kota Madinah, gak jauh-jauh. Kalau satu di Malang, satu di Sorong, satu di Aceh. Wah, tak capek deh. Ya, gimana cara kunjungnya itu? Pakai pesawat pribadi. Wah, ayo kelarangan ya. Makanya kumpulkan aja di Malang, satu kampung. Itu lebih enak. Kalau perlu jejer-jejer kayak Rasulullah, hujurat. Hujurat itu rumahnya istri-istrinya itu jejer-jejer. Atau kalau ke Madinah ya ikhwah, di sana ada ma'rad tentang Nabi Muhammad, Museum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada replika rumah istri-istri Nabi. Di mana rumahnya? Di samping Masjid Nabawi. Kamar-kamar gitu, hujurat, kamar-kamar. Ya, jadi setiap ba'da asar itu keliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngapain? Iya, bertamu kepada istri-istrinya, silaturahmi. Ya, ya kadang sebentar, kadang agak lama sedikit. Kenapa agak lama sedikit? Karena ya, dia menyediakan minuman dan makanan. Jadi rada suwe. Yang sebelahnya nggak punya minuman dan wala makanan, ya sebentar. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam agak lama di salah satu istrinya, minum madu, disediakan madu. Nabi senang minum madu.
Maka Nabi, ya istri yang lain cemburu. Maka setelah itu Nabi mengharamkan madu. Maka Allah tegur dengan diturunkan surat At-Tahrim. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak? Tabtaghi mardata azwaj. Wahai Nabi, kenapa kau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah kepada, yaitu madu, minum madu. Akhirnya Nabi membatalkan pengharamannya itu dengan kafaratu al-yamin, membayar denda sumpah. Jadi barang siapa yang mengharamkan pada dirinya sesuatu yang halal karena ada sebab, karena istrinya cemburu atau yang lainnya, maka kalau ingin membatalkannya harus dengan bayar denda sumpah. Kemudian setelah itu Nabi malamnya baru bermalam di salah satu yang menjadi gilirannya. Jadi Nabi itu setiap malam bergilir gitu ya. Itulah kehidupan poligami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah jima, ya tergantung. Kadang Nabi kalau misalnya lelah atau apa ya enggak jadi enggak jima malam itu. Atau salah satu istrinya head ya enggak jima. Yang penting bermalam, itu wajib. Dan pembagian secara zahir. Kalau antum ngasih ember sama si A, harus ngasih ember sama B, C, D. Seperti itulah maksud daripada adil. Tapi wah, kelihatannya antum nahan napas. Tegang sekali, serius sekali. Jarang bahas masalah ini ya di sini Pak ya. Kayaknya jarang deh. Ya. Tapi wah, hatta para ustaz jarang bahas masalah poligami. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, setelah itu Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Wa in khiftum alla tuqsitu fi belum. Wa in fa in khiftum alla ta'dilu." Jika kalian khawatir tidak sanggup untuk adil ya secara zahir. Fa wahidah, maka nikahilah satu saja wanita yang merdeka, atau boleh membeli budak wanita, kan tidak wajib adil. Tapi sekarang tidak ada budak ya, sementara belum ada. Tapi kenyataannya ketika terjadi peperangan, orang kafir memperlakukan wanita-wanita muslimah seperti budak, diperkosa dan dibunuh. Iya kan? Ini fakta. Apakah di Irak, ketika Amerika masuk ke Irak, menjajah Irak, itu wanita-wanita Irak diperkosa. Masyhur beritanya. Begitu pula di Suriah, wanita-wanita Sunni di Suriah diperkosa sama musuh-musuhnya. Jadi ketika mereka teriak-teriak tidak boleh ada perbudakan, mereka melakukan perbudakan. Dan di antara tanda kiamat nanti, karena banyaknya peperangan sehingga banyak laki-laki yang mati, sehingga satu laki-laki membawahi 50 wanita. Bisa jadi yang satu merdeka, yang 49 adalah budak wanita. Ya lut nabihi. 50 wanita ini menikmati satu laki-laki. Nanti, bukan sekarang. Atau istrinya 4, yang sisanya 46 budak. Karena banyaknya wanita. Loh sekarang aja, siapa yang kerja di bagian BKKBN? Coba tanya itu, berapa jumlah wanita dibandingkan laki-laki di Indonesia? Mana yang lebih banyak? Wanita. Wanita. Nah itu Bapak tahu. Iya kan? Itu ya akhwah.
Jadi sebenarnya inilah hukum Islam dalam masalah ini. Jadi tidak ada istilah pelakor, tidak ada. Itu halal kalau memang apa namanya dia betul-betul poligami mengamalkan syariat Islam. Tidak ada istilah pelakor. Istilah pelakor itu dari orang jahil atau dari non-muslim. Karena memang di agama Kristen tidak ada sekarang ini maksudnya poligami. Tapi kalau di zaman Nabi Isa, menurut guru Kristolog, ya di Bible itu ada keterangan bahwa Nabi Isa itu istrinya dua. Dan para anbiya wal mursalin poligami. Nabi Sulaiman istrinya 99 di akhir. Wakil loh yuk. Ya. Dan dia pernah berkata, wallahi inni la atufanna azwaji 99 imra'atan wa sayalitna kulluhunna wa sayujahiduna fi sabilillah. Oh, kama qala. Demi Allah, kata Nabi Sulaiman, saya akan menggauli semua istri saya 99 itu malam ini, katanya. Dan akan hamil semuanya dan akan melahirkan 99 mujahid fisabilillah, yang berperang fisabilillah. Tapi dia lupa tidak mengucapkan insyaallah. Akhirnya yang hamil cuma satu. Dan itu pun lahir cacat anaknya. Di sini menunjukkan bahwa salah satu hikmah pernikahan, menikahi wanita adalah memperbanyak anak-anak yang soleh, yang beribadah kepada Allah. Ini penting ya, tolong diingat-ingat. Jadi tujuan pernikahan adalah mencetak generasi yang soleh. Salah satu ciri yang soleh adalah membela agama Islam, salah satunya amalannya. Ya, tadi malam saya nanya kepada jamaah di salah satu masjid, apa perbedaan cerdas dengan soleh? Mana yang lebih baik? Cerdas tapi enggak soleh, atau soleh tapi yang enggak bodoh-bodoh? Ya ini dia normal. Mana yang lebih baik? Ada orang dzikiyah, yakni cerdas dia, apal Quran deh. Tapi dia main film. Main film deh. Ada orang menghafal Quran sambil merokok. Khataman sambil merokok. Enggak soleh. Enggak solehan. Penghafal Quran kok main film. Tapi ada orang, ya nih, apalah 3 juz. Tapi dia soleh. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Makanya, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, para nabi dan orang-orang soleh itu minta kepada Allah anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, berilah aku anak yang soleh. Dan juga Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Apa artinya qurrata a'yun? Wahai Rabb kami, berilah istri-istri kami dan anak-anak kami, keturunan kami yang qurrata a'yun. Itu artinya secara bahasa qurrata a'yun itu orang yang menangis karena bahagia. Qurrata a'yun itu artinya air mata yang dingin. Karena dia bahagia sampai nangis. Karena melihat istrinya dan anak-anaknya atau suaminya soleh, taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, berakhlak yang baik. Bapak pasti senanglah melihat istrinya dan anak-anaknya sholat, taat kepada Allah, tanpa disuruh ke masjid, padahal belum azan. Menjelang azan dia ke masjid, tanpa disuruh. Karena ada sebagian anak-anak itu 5 waktu disuruh. La ilaha illallah. 5 waktu. Salat nak. Oh iya. Padahal dengar azan tadi. Tapi ada anak tanpa disuruh ke masjid dia. Sadar dia.
ini anak yang soleh. Ada anak disuruh ke masjid, tidak mau. Ini enggak soleh. Kif dia anak yang soleh kalau enggak mau sholat ke masjid. Makanya ya ikhwan fillah, kayaknya penting kita ini memperhatikan dakwah kepada generasi muda. Saya sedih kalau melihat ada di banyak masjid itu cuma ada TPA, TPA. Sekarang namanya bukan TPA, apa namanya? PAUD. Pendidikan Al-Quran lah, untuk anak SD saja sampai dia bisa baca Quran. SMP gak ada, dan SMA, harusnya SMP dan SMA itu melanjutkan yang SD tadi, yaitu tahfidz. Setuju gak ya kak? Jadi dibikin program di setiap masjid tahfidzul Quran untuk anak SMP dan SMA. Ada yang bilang, aduh gak ada waktu lagi Ustaz, ya Allah kasihan. Dulu kita orang sekolah SMP SMA pagi siang pulang duhur pulang mes duhur. Sekarang sekolah sampai jam 3 ya. Sore tidur sudah anak-anak. Capek. Ya udahlah, adakan kegiatan tahfidzul Quran ba'da maghrib. Ba'da maghrib. Matikan televisi, suruh anak-anak ke masjid untuk menghafal Quran. Di Saudi itu menghafal Quran anak-anak SMP SMA itu, bahkan SD, itu ba'da asar. Coba lihat di Masjid Nabawi bagian belakang itu full halaqah-halaqah tahfidzul Quran. Semoga di Indonesia seperti itu, bahkan lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Ya, jika kalian tidak sanggup poligami karena dia tidak sanggup untuk adil, maka satu saja auma malakat imanukum, atau budak-budak yang kalian miliki. Jadi maksud daripada auma malakat imanukum itu budak, bukan pacar, bukan partner dekat, teman dekat, bukan ya. Itu ada orang dokter menafsirkan auma malakat imanukum teman dekat, pacar. Nah, ini haram menafsirkan saya naik dewi. Ada hadis ya kawan disebutkan dalam mukaddimah tafsir Ibnu Katsir, man qala bil Qur'ani bi ra'yihi faqad akhta. Wa fi riwayah man qala bil Qur'ani bi ra'yihi fa akhta falyatabawwa maq'adahu minan nar. Banyak riwayatnya seperti barang siapa yang berbicara tentang Qur'an ini tafsir dengan pikirannya semata-mata, maka dia pasti salah. Kalau dia tidak menggunakan kaedah-kaedah ahli tafsir. Jadi seenaknya dewi menafsirkan ayat. Dalam satu riwayat, barang siapa yang menafsirkan Quran dengan pikirannya semata dan salah, maka bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Jangankan ilmu Quran, antum kan masya Allah mahasiswa dan mantan mahasiswa. Bagaimana ya akhi ketika antum kuliah? Misalnya ada buku nih bahasa Inggris, buku pelajaran. Dia menjelaskan di luar penjelasan dosen-dosen, doktor dan profesor. Sakar PDW deh. Kira-kira diluluskan enggak orang ini? Enggak lulus. Apalagi Quran ya kok. Maka fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Selanjutnya ya ikhwan, dalika adna alla ta'ulu, makna ini yang demikian itu, yakni kalau kalian menikah satu saja karena khawatir tidak sanggup untuk adil, lebih dekat agar kalian tidak ta'ulu. Ta'ulu itu ada dua maknanya kata Ibnu Katsir. Yang pertama alla taftaqiru, yang kedua alla tajuru. Alla taftaqiru, agar kalian tidak jatuh miskin. Maksudnya apa? Karena kalau banyak istri
dan dia tidak sanggup adil, kemudian istrinya minta lagi uang, sehingga dia jatuh miskin. Itu maksud daripada Allah taftaqiru. Pendapat yang kedua, Allah ta'ulu, Allah ta'juru, agar kalian tidak berbuat fajir. Fajir itu fasik atau kejahatan. Ya, kalau tidak adil kan jahat berarti. Bolib. Dan orang yang tidak adil dalam poligami, pada hari kiamat dia akan berjalan wasyikuhu ma'il. Syikuhu, pinggangnya mengsle, sehingga dia jalannya miring seperti orang yang cacat. Jadi kalau nanti pada hari kiamat ada orang jalannya pincang miring ke kanan atau ke kiri, dulunya dia apa? Gak adil dalam pembagian, pemberian terhadap istri-istrinya. Jadi kalau kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan kepada semua istri itu rumah-rumah ya. Bukan ngontrak, wala kos. Tidak pula kos-kosan. Dikasih rumah satu-satu. Jadi kalau mau poligami sebaiknya belilah rumah dulu. Siapkan rumahnya. Dan siapkan perabotannya, masuk rumah kosong ngono ya. Sediakan tempat tidurnya dan perabotannya. Sebagaimana dia menyediakan untuk istri yang pertama. Jadi kalau orang kaya raya, miliarder, dia punya rumahnya ada 400, hotelnya ada 50, dia poligami, ya dia mampu. Kalau ada orang mencela, ya ya kalau dia gak mampu satu aja, biarkan dia lebih dari satu. Rumahnya banyak dia. Bahkan dia bilang kalau siapa yang mau menikah dengan saya kayak maharnya rumah. Kira-kira ada yang mau gak ya? Nah, itu dia. Setelah itu Allah Azza wa Jalla menyatakan bagaimana pendapat yang kuat? Makna alla ta'ulu di situ alla taftaqiru atau alla tajuru. Yang benar adalah alla tajuru, kata Ibnu Katsir. Dan dikuatkan oleh Imam Ahmad Syakir. Kenapa? Karena kalau maknanya agar kalian tidak jatuh miskin, karena Allah berjanji dalam Al-Quran bahwa orang yang menikah itu akan diberikan kecukupan. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Jika mereka miskin, Allah akan berikan kekayaan. Karena setiap wanita yang dia nikahi dan anak yang lahir itu sudah ada rezekinya masing-masing. Gak usah memikirkan masalah rezeki, yang penting antum berusaha dan berdoa. Setelah itu Allah akan kasih rezeki istri dan anakmu itu, baik lewat kamu atau yang lainnya. Rezeki tidak mesti harta. Ada satu rezeki yang orang lupa, yaitu apa? Qanaah. Itu ada rezeki yang paling besar. Qanaah, menerima pemberian dari Allah, merasa cukup dengan nikmat Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah qanaah. Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Ya Allah, berilah aku qanaah dengan rezeki yang Kau berikan kepadaku. Sebab kalau orang tidak pernah qanaah, miskin hatinya. Orang yang tidak pernah merasa cukup dengan pemberian dari Allah, itu dia miskin walaupun hartanya banyak. Karena hatinya tidak pernah merasa cukup. Kurang aja, ngeluh aja dia. Padahal dia mewah. Coba bandingkan dengan yang di bawah dia. Masih banyak yang di bawah dia yang miskin, kekurangan. Maka ya ikhwah, mari kita senantiasa melihat orang di bawah kita. Jadi misalnya antum naik motor nih ya, misalnya naik motor, antum jangan lihat orang pakai mobil. Orang yang punya mobil jangan lihat yang punya pesawat pribadi. Lihat yang lebih rendah.
Lihat itu ada orang yang gak punya sepeda motor wala sepeda pancal, jadi dia jalan kaki. Bagi yang jalan kaki, lihatlah yang gak bisa jalan. Ada orang gak bisa jalan ya, jalannya pakai apa? Pakai egrang, karena dia cacat kakinya. Bersyukurlah masih bisa jalan. Tabi akhwah, jadi makna yang benar adalah alla ta'ulu, yakni alla tajuru. Jadi nikailah satu saja kalau kalian tidak bisa adil, yang dibikin itu agar kalian tidak berbuat kedoliman. Kalau enggak adil kan dolim. Wa atun nisa'a sadaqatihinna nihlah. Apa arti ayat ini? Kata Ibnu Katsir, berikanlah kepada wanita-wanita sadaq. Sadaq itu mas kawin. Berikan kepada mereka mas kawin setelah kau ucapkan kalimat ijab kabul. Saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin apa misalnya, halan, kontan. Sudah, kasihkan sama dia. Nihlah itu artinya wajib. Artinya kalau ada orang sudah menjanjikan mahar kepada istrinya, ternyata enggak dikasihkan, maka dia dolim, melanggar ayat ini. Dia tidak memenuhi hak istrinya. Hati-hati ya, ada ini kasus ya, jangan sampai menimpa antum dan jangan sampai menimpa keluarga kita semua. Ada ya nih, yang namanya manusia, dia ngaku ikhwan dan dia suka ta'aruf begitu. Ta'aruf, berarti ta'aruf ya, kenalan sama akhwat. Setelah dia menikah, dia menjanjikan mahar sekian, tidak dikasihkan maharnya. Kemudian dia setiap subuh gak pernah bangun dan dia tidak pernah ngajak istrinya pengajian, dan harta istrinya dia ambil semua. Berarti diri apa ini? Perampok. Tapi berkedok ikhwan. Hati-hati, kemarin ada berita di Sukoharjo, ada laki-laki kekar pakai cadar masuk ke sop perempuan. Kan bahaya. Coba cek itu ya, ibu-ibu di akhwat tuh. Kalau ada badannya kekar, tangannya gede, ya, kemudian cadare suka karu-karuan, ya, dan dia suka salaman dan peluk-peluk begitu, sok akrab, sok kenal, dan salaman-salaman. Hati-hati ya, akhi. Dulu katanya di Asalam ada pak ya, orang Kristen masuk pakai cadar, ditangkap, tawan. Ya, jadi jujurlah dalam pernikahan. Ya, bukan untuk menipu, bukan untuk merampok dan lain sebagainya. Ya, begitu pula sebaliknya akhwat. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan hak suaminya. Ada sebuah riwayat, aswa'un nisa, ada satu kalimat lupa ada di HP ya ikhwah, saya baru pertama kali baca di situ. Sejelek-jelek wanita adalah wanita yang berani sama suaminya dan tidak punya malu menjelek-jelekkan suaminya di depan orang banyak. Ini adalah wanita paling buruk. Berarti wanita yang paling baik adalah wanita yang menghormati suaminya dan pemalu dan suka minta maaf sama suaminya dan melayani suaminya dengan sebaik-baiknya, melaksanakan hak suaminya. Bagi laki-laki ikhwan yang belum menikah,
carilah wanita yang akhlaknya baik. Kalau dari awal ta'aruf dia sudah marah-marah, melotot-melotot, cari yang lain ya. Baru pertama itu sudah dibentak-bentak. Cari yang lembut lah. Apalagi setelah nikah dilempar piring gitu. Tapi ya, selanjutnya Allah Azza wa Jalla menyatakan wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai. Jika wanita itu memberi sebagian maharnya atau semuanya kepada suaminya, mungkin dia kaya sedangkan suaminya miskin, wanitanya kaya mungkin sedangkan suaminya itu miskin, kata istrinya, ambillah maharmu. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Ini fakuluhu hani'an mari'ah, makanlah mahar yang kau yang sudah diberikan balik oleh istrimu itu hani'an mari'ah, yaitu tanpa ada dosa, tanpa ada kesulitan buat kamu wahai para suami. Setelah itu Allah Azza wa Jalla menyatakan, sudah habis kayak ikhwan waktu ya? Kayaknya semangat ya, alhamdulillah. Wala tu'tu sufaha'a amwalakum, janganlah kalian berikan kepada orang-orang bodoh harta kalian. Allati ja'alallahu lakum qiyama, yang Allah jadikan itu harta itu buat kalian sebagai tonggak rumah tangga kalian. Tapi warzukuhum fiha, ndalah kalian yang memegang itu uang itu, dan berikanlah kalian yang mengatur wahai laki-laki nafkah kepada istri-istri kalian dan anak-anak kalian. Waksuhum, dan berilah pakaian mereka. Uqululahum qawla ma'rufa, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Di sini ada dua hal yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Yang pertama, makna sufaha, orang bodoh. Orang bodoh ini cirinya satu, lisigari, karena dia masih kecil. Maksudnya apa masih kecil? Apakah ada istri yang kecil? Ada. Oh, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menikahi Aisyah. Aisyah itu dinikahi Nabi umur 7 dan baru kumpul umur 9, masih kecil ya. Bahkan ada penjelasan para ulama salaf bahwa apabila wanita, anak wanita itu sudah balig dan dia mau nikah, nikahkanlah. Balig umur berapa ya akhwah? 13 tahun. Ada salah seorang anak perempuannya ustaz di Indonesia, baru balik dinikahkan. Suaminya umur 19 tahun. Muridnya juga. Gitu ya, wah. Jadi ini sebagai bantahan terhadap orang-orang barat dan orang-orang mustaghribin. Mustaghribin itu orang Islam tapi otaknya otak barat. Orang barat itu mengatakan bahwa wanita itu baru dikatakan dewasa umur 18 tahun. Iya kan? Lalu itu tidak baca lah ya. Itu menurut mereka. Kalau Islam tidak, balik sudah dewasa dia. Makanya ada kejadian perzinahan anak SMP, iya kan? Daripada dia berzina, nikahkan. Kalau memang dia ingin nikah, yang penting tujuannya baik, resmi. Kemudian ya ikhwah, yang kedua,
Oh iya, yang dimaksud dengan orang bodoh di sini itu al-hajrul junud. Oh iya, tadi yang sihor tadi termasuk anak-anak. Jadi antum jangan menyerahkan harta antum kepada anak-anak yang masih kecil. Jangan anak-anak dikasih uang 1 miliar misal. Itu kok apa? Kerupuk dah. Atau itu kok ada yupi. Kue itu nanti 1 miliar entek lah. Kemudian yang kedua, junun. Orang bodoh itu karena junun. Junun itu karena gila atau pikun. Ya, orang gila jangan dikasih uang, nanti dibagi-bagikan di tengah jalan. Ya, kemudian su'ut tasarruf linaqsil akli wad-din. Yang dimaksud dengan orang bodoh itu adalah buruk dia cara ngatur keuangan karena akalnya kurang. Ini dia enggak cerdas. Atau agamanya kurang, dia fasik. Misalnya dia pecandu narkoba. Dikasih uang berapa aja habis untuk beli heroin atau sabu-sabu. Maka orang yang akalnya dan agamanya kurang baik, jangan dikasih amanah uang. Jangan diserahkan pada mereka harta warisannya. Nanti kalau dia sudah sadar, sudah tobat, sudah pinter ngatur keuangan, baru kasihkan. Kalau untuk urusan rumah tangga, seorang bapak jangan menyerahkan hartanya kepada anaknya yang belum baligh atau yang tidak pandai mengatur keuangan dan atau dia kurang akal dan kurang agamanya, apalagi jabatan yang lebih tinggi. Makanya pernah di Saudi Arabia dulu rajanya yang pernah dilengserkan itu namanya Raja Saud. Kenapa? Dia pikun. Kemudian harta negara, devisa negara dibagi-bagikan sama dia sampai habis. Maka 21 anggota syura kerajaan dan didukung oleh majelis ulama sana mengumumkan memilih mengganti Raja Saud diganti oleh Raja Faisal. Begitu pula antum kalau milih presiden atau milih gubernur dan wali kota dan siapa saja pejabat, kalau memang disuruh milih, pilihlah yang akil. Sekiranya dia amanah megang keuangan. Wa illa failit, bangkrut, banyak utangi dan lain sebagainya. Allah musta'an. Ini sesuai dengan ayat ini. Habis sudah waktunya, ya. Insya Allah bersambung tentang siapa yang dimaksud dengan orang-orang bodoh yang tidak boleh diserahkan harta kepada mereka. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.